Hai, assalamualaikum. Hari ini kita akan tunjukkan cara-cara macam mana kita nak buat mini pizza dengan menggunakan roti. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan adalah roti, mayonis, cheese. Lepas tu kita ada sausage, kita ada apa ni? Carrot. Kita ada sos tomato. Okey, jom kita mulakan. Langkah pertama yang kita kena buat, ambil roti. Lepas tu kita akan letakkan sos tomato. Tomato ni kita satukan ke roti. Satulah pakai susu. Dan lepas tu, yang kedua, kita akan potong sausage. Akan potong. Potonglah, potong kecil-kecil. Lepas tu, kita akan letakkan. Letakkan susun ke atas roti. Lepas dah letak sosis ni, kita akan letak carrot. Carrot yang telah dipotong kecil. Lepas tu kita akan letakkan dan akhir sekali kita akan letakkan cheese. Dah siap, nanti kita akan masak. Okey, dah siap setelah dibakar selama 5 minit lebih kurang. Jadi sekarang kita akan potong. Siap, selamat mencuba.